Okay, selamat petang. Hari ni projek kita nak tukar cabin filter, aircon cabin filter lah, yang kat dalam dashboard ni kan. Okay, alang-alang kita nak tukar ni, kita servis sekali lah dia punya dalam dia tu. Orang kata apa, kuning coil lah. Okay, kuning coil ni kita nak cuci pakai tangan memang tak sampai. Jadi kita pakai spray ni. Okay, cara dia macam mana? Bukan spray saja-saja. Okay, cara dia ni untuk kebanyakan kereta lah. Okay, yang pertama sekali kita buka glove box ni. Okay, wah, macam-macam ada. Okay, ada lock kat situ. Okay, tolak je. Okay, tolak je. Satu, tolak je. Okay, dah nampak fuse. Okay, dalam ni ada lock tau, macam penyangkut dia ni. Okay, dalam tu. Okay, kita cabut selesai. Okay, dah tercabut. Okay, jadi dah boleh tu. Kita hanya angkat je. Angkat je. Ni ada USB. Okay, USB. Okay, cabut je. Okay, dah cabut. Cabut tak rumah. Okay, ini filter dia. Filter dia kat dalam ni. Okay, cara dia, sebelum kita cabut cap dia tu, aircon ni, kita off compressor dia. Yang ni tengah on kan. Off. Okay, off compressor. Tapi kipas ni jalan. Okay, okay, buka cover dia. Tapi tu nampak susah. Okay, dah buka. Okay, nampak filter dia. Ni cap dia. Dekat bawah dulu. Okay, ni filter dia. Susah. Okay, kita dah umpil. Kita cabut saja. Okay, kita tengok. Wow, tengok habuk dia. Banyak kan? Memang kotor. Okay, okay, kotor kan. Okay, kita buka yang baru. Macam mana yang baru? Okay, kita tengok airflow dia ke bawah. Okay, macam ni. Ini pun airflow ke bawah. Compare. Okay, compare kat sini pun kita dah nampak. Okay, ni kotor sangat. Macam-macam ada. Semua ada. Okay, yang sini Masya Allah, putih bersih. Putih bersih. Okay, putih bersih. Yang ni dah kotor. Okay, next. Mana dah spray tadi? Okay, ini spray dia. Spray auto conditioner. Okay, pertama sekali goncang dia, goncang. Okay, kipas ni kita fullkan dia. Okay, fullkan dia. Tak apa, otis 13.7. Okay, dan okay, dalam ni agak kotor. Semua ada. Okay, kuat. Kita dah goncang dia tadi. Okay.
adjust dia punya ni supaya dia pun pergi pada pada kaki juga eh. Jadi sepanjang tube tu dia akan keluar. Okey. Kaki ini ikut cermin. Okey, ke atas dia akan keluar juga. Keluar ikut situ. Okay, siapa keluar okay, ini betul-betul full flush eh? Okay, kemudian pusing balik. Okay, pusing balik. Okay, kita running lama. Okay, kemudian kita slowkan balik ataupun kita off dia dulu. Okay, kita off kipas dulu. Kita nak masukkan yang baru lah. Okay, yang baru tengok airflow dia ke bawah. Okay, ini airflow ke bawah kipas dia. Okay, maknanya airflow dia menuju ke kipas dia. Okay, sambung. Okay, okay, dah fix, dah fix. Cover ni kita pasang balik. Okay, dah bunyi klik. Sangkut. Kita sangkut. Okay, sangkut. Kita tolak je. Okay. Jadi kita dah tolak dia. Okay. Siap, cuba buka. Okay. Okay, sekarang on dan on compressor. Settle. Siap.